Hai Bu Chang, aku mau bikin usus crispy. Jadi ini bukan makanan diet apa, karena anak-anak suka usus goreng crispy. Jadi aku bikinin untuk pelengkap menu hari ini. Jadi ini ada usus. Ini nanti kita rebus dulu, sudah dibersihkan, direbus, lalu dimarinasi, lalu digoreng pakai tepung bumbu, kasih merica dan penyedap sedikit. Jadi Bu Chang, ini sudah ada air yang aku panaskan mau rebus. Khususnya ini usus yang sudah dibersihkan. Masukkan saja. Jadi sampai dan Bu Chang bisa tambahkan daun salam dan seperti ini untuk menambah bawang. Dan tambahkan kunyit bubuk. Cukupnya serta ketumbar bubuk. Dan garam secukupnya. Biarkan sampai ususnya ini mendidih atau matang ya Bu Chang. Dan ini dia Bu Chang, usus yang sudah aku rebus dan aku bumbuin tadi. Ini sudah aku potong-potong, jadi masukkan aja penyedap. Tadi sudah dikasih garam dan penyedap juga. Jadi ini tambahkan lagi secukupnya. Masukkan merica bubuk juga. Lalu beri sedikit tepung bumbu. Ini tadi kan dalam keadaan agak basah ya, jadi kita campur aja. Tambahkan sedikitnya. Nah, ini udah seperti ini. Dan siap digoreng. Siap digoreng ya Bu Chang. Dan ini kita goreng usus yang sudah dimarinasi dan dikasih tepung bumbu seperti ini. Biasanya kalau goreng usus agak ledak-ledak ya, jadi hati-hati menggorengnya. Goreng sampai matang. Dan ini sudah hampir matang Bu Chang, jadi dibalik-balik aja. Dan tadaa! Usus goreng crispy ala Bunda Petra sudah siap disajikan.